Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, Sabtu, 22 Mei 2021, bertempat di Gedung Sasana Krida Wiyata SMK Negeri 1 Bondowoso, acara wisuda pelepasan siswa-siswi SMK Negeri 1 Bondowoso tahun pelajaran 2020-2021 akan dimulai. Tim manajemen SMK Negeri 1 Bondowoso memasuki ruang wisuda. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin yang terhormat, tim manajemen SMK Negeri 1 Bondowoso berada di bawah kendali Kepala SMK Negeri 1 Bondowoso, Bapak Dr. Andes Muhammad Hamka, Magister Manajemen Pendidikan. Dengan dibantu 4 wakil kepala sekolah, yaitu Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum Bapak Nanang Daniel Sidi, Magister Pendidikan, Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan Bapak Juniawan Setianto, Sarjana Sains, Wakil Kepala Sekolah Bidang Sarana Prasarana Bapak Muhammad Aksan, Sarjana Pendidikan, Wakil Kepala Sekolah Bidang Humas Ibu Aning Retno Susanti, Sarjana Ekonomi, Magister Manajemen, Magister Pendidikan. Dan Ketua Paket Keahlian, Paket Keahlian Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran Ibu Lina SPD, Paket Keahlian Akuntansi dan Keuangan Lembaga serta Perbankan dan Keuangan Mikro Ibu Cherry Nugraheni, Sarjana Pendidikan, Paket Keahlian Bisnis Daring dan Perkantoran Ibu Nurul Furqona, Sarjana Pendidikan, Paket Keahlian Teknik Komputer Jaringan Bapak Abdul Rasid, Magister Pendidikan, Paket Keahlian Multimedia Bapak Dian Kurniawan, Sarjana Seni, Paket Keahlian Rekayasa Perangkat Lunak Bapak Nutrio, Sarjana Teknik, Paket Keahlian Produksi dan Siaran Program Televisi Bapak Nanang Somad Eko Aprilianto, Sarjana Seni, Paket Keahlian Produksi Film Bapak Arif Firmansyah, Sarjana Teknik. Hadirin yang terhormat, mengawali acara wisuda pelepasan siswa SMK Negeri 1 Bondowoso tahun 2021, marilah kita bersama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yeah.
sekolah beserta tim manajemen dipersilakan untuk turun dari panggung. Kami mohon berkenan kepada seluruhnya, boleh meninggalkan panggung. Mars SMK Negeri 1 Bondowoso. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. هدى ورحمة
rahmatan lil muhsinin alladzina yuqimuna shalah alladzina yuqimuna shalata wa yu'tuna zakata wa hum bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين وإذا تتلى عليه آياتنا ولا مستكبرا كأن لم يسمعها ولا مستكبرا تكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم خ
خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دوني بل الظالمون في ضلال مبين صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alif Lam Mim. Hanya Allah saja yang mengetahui arti dan maksud ayat ini. Inilah ayat-ayat Al-Qur'an yang mengandung hikmat, menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang berbuat kebajikan, yaitu orang-orang yang mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan mereka yakin akan adanya negeri akhirat. Mereka itulah orang-orang yang tetap mendapat petunjuk dari Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Dan di antara manusia ada orang yang mempergunakan perkataan yang tidak berguna untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah tanpa pengetahuan dan menjadikan jalan Allah itu olok-olokan. Mereka itu akan memperoleh azab yang menghinakan. Dan apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat kami, dia berpaling dengan menyombongkan diri seolah-olah dia belum mendengarnya, seakan-akan ada yang menyumbat di kedua telinganya. Maka beri kabar gembiralah dia dengan azab yang pedih. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal soleh, bagi mereka surga-surga yang penuh kenikmatan. Kekal mereka di dalamnya, sebagai janji Allah yang benar, dan dialah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Dia menciptakan langit tanpa tiang yang kamu melihatnya, dan dia meletakkan gunung-gunung di permukaan bumi, supaya bumi itu tidak menggoyangkan kamu. Dan berkembang biakkan kepadanya segala macam jenis binatang, dan kami turunkan air hujan dari langit. Lalu kami tumbuhkan kepadanya segala macam tumbuh-tumbuhan yang baik. Inilah ciptaan Allah, maka perlihatkanlah olehmu kepadaku apa yang telah diciptakan oleh sesembahmu selain Allah.
Sebenarnya orang yang zalim itu berada dalam kesesatan yang nyata. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin yang saya hormati, sejenak marilah kita tundukkan kepala kita, seraya kita memohon kepada Allah dengan harapan mudah-mudahan segala apa yang kita rencanakan dan apa yang kita harapkan senantiasa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan kita semua beserta keluarga kita senantiasa diberikan kesehatan dan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan para wisudawan dan wisudawati nantinya dijadikan orang-orang yang sukses, orang-orang yang berguna bagi agama, bagi keluarganya, bagi bangsa dan negaranya. Ala hadihin niyah wa ala kulli niyatin salihah wa bi ridha'illahi ta'ala wa bi syafa'ati rasulillah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim radiyallahu tabaraka wa ta'ala an sabi rasulillahi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha min jami'il hajat wa tutahhiruna biha min jami'il syai'at wa tarfa'una biha indaka 'alal darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma iftah 'alaina abwaabal 'ilma wa abwaabal khair وأبواب النعمة وأبواب المغفرة وأبواب الصحة وأبواب الرزق وأبواب الهداية يا الله يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. اللهم اجعل أولادنا وتلامذنا من أهل العلم وأهل الخير وأهل التقى وأهل العبادة يا الله يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا مأسوما. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في علمنا وبركة في رزقنا وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في شكرة الموت والنجاة من النار والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بحرمة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.